Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menanam bibit kunyit. Dengan ini media tanam kita satukan dengan kompos. Kita aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan ke polybag seperti ini. Agar dipenuhi. Setelah itu masukkan bibit kunyitnya ke dalam media tanam dan kompos tersebut. Kita tambahkan lagi. Selesai. Dan pembibitan ini setelah seminggu atau dua minggu setelah tumbuh, nanti kita bisa pindahkan ke tanah yang lebih subur atau ke polybag pot yang lebih besar, sehingga hasilnya kunyitnya bisa bagus. Terima kasih. Setelah pembibitan tadi dengan tanaman media tanam dan kompos yang saya sudah tanam, sudah bertumbuhlah bibit kunyit kita. Yang ini 2 minggu dan yang ini 1 bulan penanaman, yang akan kita pindahkan ke tanah yang lebih luas atau lebih subur. Kita pindahkan polybagnya agar dibuka. Kita sobek aja polybagnya supaya dia biji kunyitnya hasilnya lebih bagus. Nah, setelah kita udah pindahkan, kita hanya menunggu hasil panen. Kalau untuk dimanfaatkan menjadi jamu, kita penanamannya nunggu 1 tahun agar kunyitnya itu menjadi biang kunyit atau kunyitnya yang besar-besar. Jadi kita tunggu 1 tahun, kita panen, baru bisa dimanfaatkan untuk jamu. Terima kasih. Setelah kita pindahkan bibit kunyit yang dalam waktu tadi 1 bulan, kita hanya perlu memelihara dengan menyiram setiap hari minimal 1 kali saja, agar kita menghasilkan panen kunyitnya dalam waktu 1 tahun itu kunyitnya sudah menjadi seperti kunyit biang atau kunyit yang besar-besar, agar bagus untuk dijadikan jamu kunyit asem. Dan ini yang sudah 1 tahun kita bisa panen, supaya kunyitnya sudah menjadi biang kunyit atau kunyit yang besar-besar, agar bisa dipergunakan untuk membuat jamu kunyit asem. Di sini 1 tahun ini ya,
saya akan panen. Nah, ini hasilnya. Dalam waktu 1 tahun kita sudah bisa mendapatkan biang kunyit ini yang bisa kita untuk membuat jamu. Ini hasilnya. Seperti ini biang kunyitnya. Dan bisa kita keringkan. Nah, ini hasil daripada kunyit toga PKK Batu Sari. Kalau sudah dikeringkan, baru kita bisa dipergunakan untuk membuat jamu kunyit asam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Bu? Ini lagi panen. Wah, banyak di cabenya. Bu, kenalin nih, Bu Lura kita Batu Sari ya. Ini gimana nih, Bu? Apa yang sudah dimanfaatkan dari yang tanaman toganya, Bu? Cabe, serai, daun singkong, kunyit. Tanaman obatnya banyak ya, Bu? Iya. Daun kuas. Kalau di kunyitnya, Bu, apa yang bisa dimanfaatkan, Bu? Daunnya, manfaatnya. Bikin apa, Bu? Ya, kayak kunyit asam. Oh, kunyit asam. Dibikin sendiri? Iya. Terus ada pohon siri juga, Ibu, ya? Ada siri merah, ada. Siri biasa, ada. Boleh nanti juga sambil ditambah sayur-sayuran, ya, Bu, ya? Jadi, insya Allah. Nanti dari kebun sendiri, buat kita sendiri. Kalau ada lebihnya, bisa bagi buat kita. Biar ditambah lagi, Bu, tanaman toganya ya. Iya. Mungkin itu aja ya, Bu, ya. Semoga bermanfaat tanamannya untuk sendiri dan untuk orang lain. Ya. Ajak tetangga-tetangganya biar lebih banyak menanam pohon toga. Ya, untuk manfaat diri sendiri, untuk mengobati rumah kita masing-masing. Ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKK Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Hari ini akan mempraktikkan cara pembuatan jamu tradisional, yaitu jamu kunir asam atau kunyit asam. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 kilo kunyit, 1,5 kilo gula merah yang sudah dihaluskan, 2 on asam jawa, gula putih secukupnya, garam secukupnya, dan 2 liter air. Cara pembuatannya adalah kunyit terlebih dahulu kita bersihkan dan kita cuci. Kemudian kita cuci. Setelah dicuci kunyit, kita tunggu. Dan ini adalah hasil dari kunyit yang kita tadi tumbuk. Kemudian kunyit kita campur dengan asam mata, asam jawa. Ayo.
Kemudian setelah dicampurkan dengan air, kunyit dan asam tersebut kita saring. Cara memasaknya adalah kompor hasil dari kunir asam tersebut dicepatkan ke wadah, kita panaskan, dengan panas api panas sedang selama 15 ataupun 20 menit. Diaduk-aduk dahulu ya. Masukkan gula merah yang gula awal. Kemudian diaduk-aduk secara merata. Kita tambahkan garam secukupnya. Kita tunggu selama 15 ataupun sampai 20 menit. Selama itu, selama proses memasaknya, kita aduk-aduk secara merata. Inilah hasil dari pembuatan jamu tradisional kunyit asam hasil dari KWT Sahati RW 04 Kelurahan Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembukuan administrasi PKK Kelurahan Batusari Toga RW 04. 1. Buku SK yang dikeluarkan sama Bapak Lurah Batusari. 2. Buku pendataan rumah binaan 100 rumah. 1. Buku agenda surat keluar masuk. Dan buku kegiatan kader Toga RW 04 dan buku daftar hadir dan buku foto kegiatan Toga RW 04 buku keuangan Toga RW 04 buku catatan tanaman herbarium di Toga RW 04 buku daftar hadir kepengurusan kader Toga RW 04 dan buku tamu Toga RW 04 buku inventaris Toga RW 04 dan tak lupa buku notulen. Terakhir, buku profil Toga RW 04 dalam dimana profil ini sudah menjadi cakupan dari semua kegiatan ada di buku profil. Dan ini adalah hasil pemanfaatan Toga RW 04 Kelurahan Batusari Kecamatan Batu Ceper
Batu Sari. Manis. Kawetnya sehati.